Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Mabes Polri membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah untuk melakukan tes massal COVID-19 di sejumlah lokasi keramaian. Rapid test antigen massal dilakukan di pos pantau Satlantas Polres Kudus. Rapid test antigen massal di salah satu lokasi menemukan 18 orang yang dinyatakan positif dari 38 orang yang menjalani rapid test antigen. Tes antigen dilakukan tim Nakes Dinas Kesehatan Kudus dibantu Pusdokes Mabes Polri yang turut serta menangani penyebaran COVID-19 di Kudus. Sementara itu, 18 warga yang dinyatakan positif melakukan isolasi mandiri di tempat yang telah disiapkan.